memutuskan untuk giat hari ini. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, kasihan rahmat ridho dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, kebahagiaan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dengan tidak terhalang apapun. Salawat dan salam semoga selalu terserah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sapaannya di yaumul kiamat. Saudara sekalian, hari ini tim Kirab Budaya Nusantara dari pusat akan bergerak menjemput yaitu tanah dan air yang diambil dari cabang-cabang yang rute pertama ini kita namakan tim Nakula. Ini akan menjemput tanah dan air dari cabang-cabang seprovinsi Kalimantan Barat yang saat ini sudah berada di Jakarta. Hari ini pagi ini berangkat, kemudian nanti malam tepat jam 23 akan diberangkatkan dari Jakarta menuju ke Depok, Bogor dan seterusnya melalui jalur selatan. Dan kita harapkan insya Allah tanggal 28 hari Selasa sudah sampai di Madiun. Kemudian nanti ada tim kirab yang kedua yaitu rute dari NTT NTB Bali. Insya Allah akan kita jemput tanggal 31 atau tanggal 1 berangkat menuju ke Banyuwangi untuk di sana. Demikian seterusnya sampai nanti 5 rute sampai di Madiun semua. Dan untuk kirab ini kita ajukan sehingga pada bulan Juli itu kirab sudah selesai. Sehingga masuk bulan Suro kita sudah tidak disibukkan oleh kirab budaya Nusantara. Saya kira demikian. Jadi pagi hari ini kita pemberangkatan tim yang pertama menuju Jakarta yaitu untuk tim Nakula. Sekian. Untuk tim kirab ada berapa anggota dan dari unsur mana saja? Terima kasih. Jadi tim kirab ini ada 3 kendaraan. Yang pertama yaitu kendaraan double cabin yang membawa miniatur monumen dan bendera merah putih serta bendera SRAB, di mana di situ berisi yaitu 2 driver, kemudian koordinator. Driver ini juga merangkap sebagai keamanan juga, mas panter. Kemudian kendaraan yang kedua itu berupa station berisi tim keamanan dan tim humas. Kemudian kendaraan yang ketiga berupa box, ini yang nanti akan membawa tanah dan air, yang juga didampingi oleh panter juga. Jadi ada 10 orang yang kita berangkatkan hari ini. Untuk rombongan dijadwalkan kembali ke pusat Madiun, insya Allah tanggal 28 Juni. Jadi besok Selasa insya Allah sudah sampai di Madiun. Selamat, aman dalam perjalanan, tidak ada gangguan apapun sampai nanti di Madiun. Terima kasih atas doa itu dari seluruh keluarga besar Islam.